Assalamualaikum sahabat Basnas, saya Sebi Widyo, staf pendistribusian Basnas Kabupaten Sragen. Alhamdulillah pada saat ini kami Basnas Sragen sedang berada di Desa Pane, Kecamatan Mondoan dalam kegiatan monitoring program perbaikan rumah tidak layak huni. Sebagaimana rangkaian program Tuntas Miskin Basnas Sragen yang bersinergi dengan BPS Sragen. Dalam program RTLH Tumis Basnas Sragen menyalurkan 148 RTLH di 3 desa, di 3 kecamatan. Pertama yaitu di Desa Pare sebanyak 77 titik, di Desa Bendo 58 titik, dan di Desa Kedung Waduk 13 titik. Total pentasan rupan yang disalurkan sebesar 2 miliar 960 juta rupiah. Sahabat Basnas, di belakang ini merupakan salah satu rumah mustahik Bapak Suroso yang mendapatkan bantuan RTLH dari Basnas Sragen. Rumah ini akan diperbaiki dan nantinya akan dijadikan wilayah dan nyaman untuk menjadikan hunian. Program RTLH ini tentunya tidak lepas dari peran seluruh muzaki yang menunaikan zakat, infak, sedekah melalui Basnas Sragen, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan Basnas Sragen senantiasa berkomitmen untuk berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Terima kasih seluruh masyarakat Kabupaten Sragen, seluruh sahabat Basnas, dan khususnya seluruh muzaki yang terus mendukung program-program Basnas Sragen. Semoga menjadi manfaat dan pahala jariah bagi seluruhnya. Berkah berzakat Basnas.